Pemirsa, 220 atlet binaraga dari 30 negara Asia mengikuti kejuaraan Asia Bodybuilding and Physique Sports Championships 2024. Acara tersebut digelar di Batam dari tanggal 6 hingga 12 Agustus. Kejuaraan ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship 2024 diinisiasi oleh ASEAN Bodybuilding Federation bersama Indonesia Bodybuilding Fitness Federation. Kota Batam kembali dipilih menjadi tuan rumah setelah sukses menggelar kegiatan serupa di tahun 2023 dan 2019 lalu. Kota Batam dinilai memiliki amenitas yang cukup baik serta akses yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2024 ini, jumlah peserta dalam kejuaraan ini meningkat drastis, yakni mencapai 220 atlet baik putra maupun putri. Sementara Indonesia hanya mengirimkan 9 binaragawan. Terdapat 50 kelas yang akan dipertandingkan dalam kejuaraan ini. Kegiatan pada hari ini sesuai dengan backdrop, yaitu 50 tahun Asia Bodybuilding and Sport Championship 2024. Yeah. Ini ada kegiatan resmi dari ABBF. ABBF itu adalah Asosiasi Bodybuilding Federation. Untuk yang ke-56-nya tahun ini. Untuk negara peserta yang hadir tahun ini lebih kurang sekitar 30-an. 30 negara. 30 negara dengan peserta atlet kurang lebih 200 sekian. Ya, dengan kategori yang dipertandingkan lebih kurang sekitar 50 kategori. Bobby berharap pemerintah Kepri lebih peduli dengan kegiatan yang mengharumkan nama Kepri baik dari kancah nasional maupun internasional. Event ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championships 2024 ini juga mendukung kunjungan turisme ke Kepri khususnya Kota Batam. Dari Batam, Liston Manurung, Tim iNews memberitakan.